Salam Kongko Kongko Seni Kampung Semar. Pameran Tunggal Joko Kisworo yang bertema Bekja merupakan suatu katarsis jiwa. Konteks katarsis jiwa ini adalah jiwa bahagia. Di mana Joko Kisworo menghayati, melakukan pencarian untuk mendalami ilmu Bekja yang diajarkan atau diturunkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Katarsis jiwa ini menunjukkan bahwa Bekja dalam rupa. Bekja dalam rupa merupakan suatu upaya untuk melatih, mengasah rasa dan jiwa dalam membangun kreativitasnya. Apa yang dilakukan oleh Joko Kisworo memang sederhana. Coretan-coretan yang dia bebaskan, dia liarkan, dia wujudkan dalam garis, warna, torehan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk abstrak dan abstraksi ini akan menjadi suatu karya, karya rupa untuk mengimplementasikan atau memanifestasikan dari Bekja itu. Bekja adalah kebahagiaan yang bukan sebatas pada pemenuhan nafsu, kebutuhan, atau hasrat apapun. Melainkan ini ada kesadaran untuk mampu menghayati, menikmati, bahkan mensyukuri atas hidup dan kehidupan. Seni ada di semua lini, dan bahkan seni itu semlempit-mlempit, sekecil apapun, ini menjadi suatu bagian dari hidup dan kehidupan untuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Seni, pilar dari peradaban.